masuk gerbang tol Warugunung. Kita mau membayar. Begini caranya. Jadi money-nya kita tap, nanti terus pencet tombol resi untuk keluar. Resinya di tombol pencet. Nah, itu udah membuka 265.500. Jadi begitu caranya teman-teman kalau bayar di gerbang tol dimanapun pakai e-money. Kita meneruskan perjalanan untuk ke kota Surabaya. Sayur ngebut udah gak sayur ini.